Izinkan kami berbicara dari kokpit pesawat tempur yang mengawal pesawat Bapak dan Ibu dari sebelah kanan dan kiri. Izinkan kami berbicara dari kokpit pesawat tempur yang mengawal pesawat Bapak dan Ibu dari sebelah kanan dan kiri. Kami adalah flight pesawat tempur TNI Angkatan Udara dari Skadron Udara 3, Skadron Udara 11, Skadron Udara 14, dan juga Skadron Udara 15. Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan selamat atas pernah terbuka sebagai Presiden Republik Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini. Kami mengucapkan terima kasih atas segala karya Bapak dan Ibu dalam memajukan bangsa Indonesia, terutama dalam memperkuat kemampuan TNI Angkatan Udara. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami untuk mengawal Bapak dan Ibu dalam penerbangan bersejarah ini. Sering doa, semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan serta kebahagiaan di masa purna tugas ini. Kami juga memohon doa dari Bapak dan Ibu agar kami dapat melanjutkan perjuangan Bapak dan Ibu bagi bangsa ini dalam mempertahankan kedaulatan udara Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui TNI Angkatan Udara. Akhir kata, kami mengucapkan selamat menikmati sisa penerbangan ini. Salam hormat bagi kami, para kru TNI Angkatan Udara. Salam, Jawa Bona Fakta. Selamat sore, Bapak. Saya, Joko Widodo, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan pengabdian saudara-saudara semuanya. Saya yakin kedaulatan udara, kedaulatan negara kita akan selalu terjaga atas pengabdian dan perjuangan saudara-saudara. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Salam hormat dari kami dan hormat bangga. Salam sejahtera. Terima kasih.